Untuk Ayah, episode 91 untuk teman-teman kelas 2. Halo teman-teman, masih ingat aku kan? Aku Ara, yang menemani kalian di hari Selasa. Selasa itu sudah 2 hari yang lalu, berarti hari ini hari... Iya, Kamis, tanggal 13 Mei 2021. Nah, hari ini aku akan ditemani oleh kakak sepupuku, namanya Mbak Lola. Selamat pagi, Ara. Selamat pagi juga, teman-teman. Aku Mbak Lola. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Teman-teman pasti sehat semua, Mbak. Karena mereka semua rajin olahraga seperti aku. Mereka juga nggak pernah lupa berdoa. Iya kan, teman-teman? Nah, sekarang aku mau bermain sambil olahraga, teman-teman. Tebak aku mau main apa? Iya, main layangan. Ara sudah siap. Kasih tahu ya, kapan Mbak bisa lepas layangannya? Di hitungan ketiga ya, Mbak. 1, 2, 3. Wah, layangannya terbang. Hore! Siapa yang mengajari Ara main layangan? Ayah. Keren kan ayahku, Mbak? Walaupun sibuk, ayah tetap meluangkan waktu untuk main denganku. Ara sudah ucapkan terima kasih belum sama ayah? Ara bisa loh mengucapkan terima kasih pada saat Hari Ayah Nasional. Hari Ayah Nasional? Seperti Hari Ibu, Mbak. Betul sekali. Kamu sudah mengetahui hari istimewa yang bisa dirayakan dalam keluarga. Selain hari ulang tahun dan Hari Ibu Nasional, Hari Ayah Nasional juga termasuk dalam salah satu hari istimewa dalam keluarga. Seperti Hari Ibu Nasional, Hari Ayah Nasional diperingati untuk merayakan peran ayah dalam sebuah keluarga. Ayah adalah seorang kepala keluarga yang bekerja keras setiap hari untuk memastikan kebutuhan keluarganya terpenuhi. Seperti kepada ibu, ayah juga adalah orang tua yang harus kita hormati dan sayangi. Sebagai orang tua, ayah mengajarkan banyak hal pada kita semua. Hari Ayah di Indonesia diperingati tiap tanggal 12 November dan disebut sebagai Hari Ayah Nasional. Hari Ayah dirayakan untuk mengingatkan kita semua agar tidak lupa mengucap terima kasih pada ayah atas segala yang telah diberikannya pada kita. Mengapa Hari Ayah diperingati tiap tahunnya? Apa yang kalian lakukan untuk menghormati dan menghargai ayahmu? Mari kita mengucapkan terima kasih untuk ayah. Kami sayang ayah. Wah, aku jadi nggak sabar nih, Mbak. Mau cepat-cepat merayakan Hari Ayah di 12 November nanti. Nah, kira-kira nanti Ara mau melakukan apa nih untuk ayah? Yang pasti mau mengucapkan terima kasih untuk semua hal yang pernah ayah ajarkan padaku. Ayah mengajarkan aku bersepeda, terus berenang juga. Dan aku juga senang sekali mencuci sepeda bersama ayah. Berarti Ara bisa tuh berterima kasih pada ayah untuk semua hal tadi. Ara bisa loh membuat kartu ucapan berisi pesan singkat terima kasih untuk ayah. Bisa berbentuk surat atau puisi. Wah, puisi? Iya, puisi. Nah, kebetulan Mbak Lola ada contoh puisi sederhana nih. Ara mau lihat? Mau banget, Mbak. Nah, ini dia puisinya, Ra. Puisi ini Mbak Lola yang buat. Iya, kalau tidak salah, Mbak Lola bikin puisi ini waktu... SD kelas 2. Sama dong, kayak aku dan teman-teman. Kalau begitu, langsung aku bacakan boleh nggak, Mbak?
Boleh dong. Ayo teman-teman, kita simak bersama puisi berikut ini. Silakan Ara. Untuk ayah. Ayah adalah teman baikku. Ayah selalu menemaniku. Ayah adalah teladanku. Ayah selalu dapat kuandalkan. Ayah adalah penjagaku. Ayah selalu melindungiku. Terima kasih, Ayah, karena Ayah telah menyayangiku. Terima kasih, Ayah, karena telah bekerja keras untuk anakmu. Ayah, terima kasih untuk segalanya. Selamat hari, Ayah. Aku mencintaimu. Wah, hebat sekali Ara membaca puisinya. Terima kasih, Mbak Lola. Ini karena isi puisinya juga bagus. Aku juga semakin sayang pada Ayah. Sekarang, kita sama-sama maknai ya puisi ini dengan cara menyesuaikan gambar berikut dengan kalimat di puisi tadi. Contohnya begini. Nah, coba Ara lihat apa di gambar ini. Ini gambar seorang ayah dan anaknya sedang mengikat tali sepatu, Mbak. Benar. Sebenarnya, di sini si ayah sedang memberitahu cara mengikat tali sepatu. Nah, kira-kira kalimat dari puisi yang mana yang cocok dengan gambar ini? Pilih ya, Ra. A. Ayah adalah penjagaku. B. Ayah adalah teman baikku. C. Ayah adalah teladanku. Sepertinya lebih cocok yang C, Mbak Lola. Ayah adalah teladanku. Karena teladan artinya bisa menjadi contoh. Kan di sini ayah sedang mencontohkan mengikat tali sepatu. Benar nggak, Mbak Lola? Setuju, Ara. Kita lanjut ke gambar kedua ya. Kalau gambar ini bercerita tentang apa ya, Ra? Di sini ceritanya sedang hujan, Mbak. Lalu ayah memayungi anaknya. Apa ya pilihan kalimat puisi yang cocok untuk gambar ini? Apa ya, teman-teman? Kalau menurutku sih lebih cocok BA. Ayah adalah penjagaku. Kenapa, Ra? Karena di gambar ini terlihatnya ayah sedang menjaga anaknya dari hujan deras. Makanya dipayungi. Lagi-lagi Mbak Lola setuju. Jelas kelihatan di sini, ayah selalu melindungi anaknya dari situasi apapun ya. Kita lanjutkan lagi ya. Bercerita tentang apakah gambar ketiga ini? Pilihan katanya masih sama. A. Ayah adalah penjagaku. B. Ayah adalah teman baikku. C. Ayah adalah teladanku. Ini aku sering mengalami, Mbak. Seperti yang aku ceritakan tadi itu. Ayah menghabiskan banyak waktu bermain dan berolahraga sama aku. Jadi, kalimat yang sesuai adalah B. Ayah adalah teman baikku. Kenapa Ara jawab itu? Sebab biasanya bermain dan berolahraga adalah hal yang bisa aku lakukan dengan temanku, Mbak. Hebat, Ara. Mbak Lola setuju. Wah, sepertinya Ara sudah mahir nih memaknai puisi. Semoga teman-teman juga senang ya melakukan ini. Iya, dan membuat puisi untuk ayah bisa jadi cara untuk mengucapkan terima kasih pada ayah di hari ayah nanti ya, Mbak. Benar, tapi ada cara lain yang lebih sederhana, Lora. Misalnya, memijat pundak ayah saat pulang kerja. Wah, iya, karena ayah pasti lelah setelah bekerja seharian. Aku mau nanti pijat pundak ayah. Terus bisa juga,
Cuci sepeda milik ayah. Ara sudah diajarkan oleh ayah, kan? Jadi, bisa jadi kejutan juga tuh, Ra, untuk ayah. Oh iya, benar Mbak Lola. Pasti ayah kaget dan senang sekali melihat sepedanya sudah bersih. Apalagi ya? Oh, membuat kartu ucapan. Itu juga bisa. Nah, jadi Ara dan teman-teman sudah enggak bingung lagi kan mau memberikan apa untuk hari ayah nanti sebagai ucapan terima kasih. Iya Mbak Lola, terima kasih ya buat ide-idenya. Aku senang dan makin enggak sabar mau segera berikan hadiah untuk ayah. Wah, kita mau buat kue ya, Mbak? Iya, Ra. Tapi sebelumnya, kita gunakan bahan-bahan ini buat belajar yuk. Kita akan belajar tentang pembagian menjadi pecahan. Yang pertama adalah pecahan 1/2. Satu kantung terigu seberat 1 kg ini akan kita tuang ke dalam dua wadah yang sama ukurannya. Maksudnya dibagi dua ya, Mbak? Tepat sekali. Nah, sekarang Ara bisa lihat kan, terigu sudah terbagi sama banyak di dua wadah. Berat satu kantong terigu tadi adalah 1 kg. Berat satu wadah adalah 1/2 atau 1/2 kg. Oh, berarti 1 kg dibagi dua, hasilnya 1/2 kg ya? Betul. Sekarang, satu kantong gula ini memiliki berat 1 kg dan akan dituang ke dalam 4 wadah yang sama ukurannya. Nah, dengan begini, maka berat satu wadah ini adalah masing-masing 1/4 atau 1/4 kg. Sebab tadi satu kantong gula pasir adalah 1 kg dibagi dalam 4 wadah sama besar. Jadinya 1 kg dibagi 4 sama dengan 1/4 kg. Benar Ara, kita lanjutkan ya. Di panci ini sudah ada santan nih, Ra. Volume satu panci ini adalah 1 liter. Kita tuang ke dalam 5 wadah yang sama ukurannya. Menurut Ara, berapa volume satu wadah ini? Tadi satu panci santan adalah 1 liter. Dibagi sama banyak ke dalam 5 wadah. Artinya 1 liter dibagi 5 sama dengan 1/5 atau 1/5 liter. Jadi, masing-masing wadah ini volumenya 1/5 liter, Mbak. Pintar. Nah, sekarang coba Ara lihat. Di sini ada apa? Gula merah ya, Mbak. Jumlahnya ada 6 batok. Benar, Ra. Nah, saat beli gula merah ini, Mbak Lola diberitahu bahwa 1 kg gula merah itu terdiri dari 6 batok gula merah. 6 batok gula merah ini beratnya 1 kg. Berarti kalau 1 batok itu 1 kg dibagi 6 sama dengan 1/6 atau 1/6 kg, Mbak. Tepat sekali. Sekarang kita lanjut ke percobaan kecil yuk, Ra. Supaya makin paham tentang konsep pembagian tadi. Wah, sepertinya seru. Ayo Mbak, Ara dan teman-teman siap mencoba. Percobaannya mudah kok, Ra. Kita perhatikan petunjuknya dulu ya. Di sini ada 1 botol berisi 1 liter air. Jelaskan bagaimana cara mendapatkan. A. 1/2 liter.
B, 1/3 liter. C, 1/6 liter. Untuk membuat 1 liter menjadi 1/2 liter, berarti Ara akan gunakan 2 wadah ini, Mbak. Karena 1/2 liter itu sama dengan 1 liter dibagi 2 atau 1/2. Lalu, Ara akan tuangkan air 1 liter tadi sama banyaknya ke 2 wadah yang sama ukurannya. Ini dia yang namanya 1/2 liter. 1 liter botol tadi dibagi 2 menjadi 1/2. Yeay, hebat Ara. Lalu, kalau 1/3 liter? 1/3 berarti 1 dibagi 3. Maka, Ara akan gunakan 3 buah gelas sama besar. Sama seperti tadi, Ara tuangkan sama banyak ke dalam 3 gelas ini. Inilah dia 1/3 liter, Mbak. 1 liter dibagi 3 menjadi 1/3. Baik, kalau 1/6 bagaimana, Ra? 1/6 itu adalah 1 dibagi 6. Jadi, Ara akan gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelas ini, Mbak. Ara tuang airnya dulu ya. Nah, ini adalah 1/6 liter, Mbak Lola. Didapat dari 1 liter botol yang dituang sama banyak ke dalam 6 gelas sama ukuran. Atau 1 liter dibagi 6. Jadi 1/6. Yeay, hebat Ara. Penjelasannya keren. Tapi, kita masih punya satu soal latihan nih. Kalian masih semangat nggak nih? Pastinya dong, Mbak. Aku dan teman-teman selalu semangat. Coba Ara bacakan dulu soalnya. 1 liter santan dibagi dalam 4 gelas yang sama ukurannya. Tunjukkan 2/4 liter dengan melingkari banyak wadah. 1 liter santan dibagi dalam 4 gelas. Berarti 1 gelas ukurannya berapa, Ra? 1 liter dibagi 4 sama dengan 1/4. Jadi, 1 gelas ini berukuran 1/4 liter, Mbak. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak 2/4 liter itu? 1 gelas kan 1/4. Kalau 2 gelas berarti 1/4 ditambah 1/4. Sama dengan 2/4. Jadi, 2/4 liter itu adalah 2 gelas ini, Mbak. Benar jawabannya. Bagus, Ara. Teman-teman, wah, tidak terasa sudah hari Kamis saja ya. Besok kalian akan segera mulai membuat proyek akhir minggu kalian loh. Masih ingat kan apa proyeknya? Benar, membuat kartu ucapan untuk anggota keluarga. Supaya teman-teman ingat lagi, aku sebutkan dulu ya langkahnya dari awal. Langkah pertama, tentukan judul kartu ucapan. Langkah kedua, siapkan bahan-bahan. Langkah ketiga, kalian coret-coret dulu. Kira-kira pesan apa yang ingin kalian sampaikan di kartu ucapan tersebut. Tita sudah tentukan pesannya nih kemarin. Setelah semua langkah tadi kalian lakukan, sekarang saatnya membuat kartu ucapan. Aku akan gunakan kertas manila ini, lalu aku lipat. Di bagian depannya, aku akan gambar kue dan lilin. Lalu, di bagian dalamnya, aku akan gambar diriku dan ayah. Lalu, pesan yang sudah aku siapkan kemarin. Sebentar ya, aku bikin dulu. Jadi deh, ini dia teman-teman. Bagaimana? Bagus enggak? Tapi ini belum selesai loh.
masih bisa dihias dan diwarnai lagi supaya makin sempurna. Hari ini sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi besok untuk menghias kartu ucapan yang sudah dibuat. Penasaran kan? Sampai jumpa besok teman-teman. Dadah! Bagaimana belajarnya hari ini, Ra? Puas dan menyenangkan enggak? Menyenangkan sekali, Mbak. Aku jadi tahu bahwa kita juga bisa memperingati Hari Ayah bersama-sama. Terus aku jadi tahu banyak cara untuk mengucapkan terima kasih pada Ayah. Ini juga seru saat aku baca puisi berjudul Untuk Ayah. Wah, terus apa lagi, Ra? Oh, tadi kita juga belajar konsep pembagian pakai percobaan kecil. Seru sekali. Wah, senang dengarnya. Semoga teman-teman semua juga merasa senang ya. Besok kita akan kembali belajar hal-hal yang tak kalah menarik loh. Kalau begitu, sampai jumpa lagi ya teman-teman semua. Jangan lupa selalu berolahraga dan berdoa, istirahat yang cukup, makan sehat, dan selalu semangat berlatih dan belajar. Dadah teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.